Harga produk yang murah memang menjadi ciri khas ponsel-ponsel Tecno dan Itel. Namun, keduanya punya perbedaan. Itel fokus pada produk yang sangat terjangkau semua kalangan. Sementara Tecno tetap hadirkan produk dengan desain dan fitur lebih baik dari Itel, tetapi tentu ada penyesuaian harga yang lebih tinggi. Untuk penjelasan detail tiap HP Tecno yang dijual di pasaran, bisa kamu simak di video berikut ini. Tecno Spark 10C NFC melenggang ke Indonesia pada Juni 2023. Kehadirannya melengkapi dua HP Tecno Spark 10 series yang terlebih dahulu hadir, yakni Tecno Spark 10 Pro NFC dan Tecno Spark 10 NFC. Secara harga, HP ini memang lebih murah ketimbang dua HP Tecno Spark 10 series yang lain. Namun, Tecno Spark 10C NFC tetap dapat memikat untuk sebuah HP dengan harga 1,3 jutaan. Hal yang paling ditonjolkan oleh HP ini adalah desainnya. Penutup belakang HP ini memiliki tekstur ala kulit sintetis. Berada di kelas harga 1 jutaan tidak lantas membuat Tecno Spark Go 2023 jadi minim spesifikasi. Di dalamnya terdapat kapasitas baterai 5000 mAh yang membuatnya sanggup tahan seharian. Adapun pada sisi layarnya, perangkat dibekali dengan panel IPS LCD dengan ukuran 6,56 inci pada resolusi HD. Meski belum full HD, namun resolusinya masih terbilang wajar di kelas harga level entry. Yang menarik dari HP ini adalah keberadaan sensor pemindai sidik jari di belakang, namun sembari tetap mempertahankan unsur estetika desain punggung bodi. Pada Maret 2023, Tecno tidak hanya merilis satu produk saja untuk Tecno Spark 10 NFC series, tetapi dua sekaligus. Salah satunya adalah Tecno Spark 10 NFC sebagai model versi reguler. Sebagai versi reguler, HP ini memang berada di bawah versi Pro-nya, tetapi cukup banyak spesifikasi yang dibuat sama. Misalnya pada sektor kamera utama, baterai, hingga kemampuan layarnya yang mirip. Dari sektor kamera, Tecno Spark 10 NFC ini mengandalkan kamera utama 50 megapiksel yang ditemani oleh kamera AI. Selain itu, terdapat dual LED flash untuk membantu pencahayaan di malam hari yang tidak lebay. Maksudnya, hasil yang didapatkan tetap terlihat natural dengan detail yang masih terjaga. Tecno Spark 10 Pro NFC menjadi salah satu Tecno yang cocok untuk anak muda atau generasi Z. HP ini tidak hanya memiliki spesifikasi oke di kelas harganya, tetapi tampilan desainnya juga sangat modern. Spark 10 Pro NFC ini menjadi HP pertama di seri Spark yang menggunakan material kaca di bodi belakang. Hal ini membuatnya terlihat mengkilap, cocok dengan tampilan modul kameranya yang mewah. Soal harga, Tecno Spark 10 Pro NFC ini cukup terjangkau. HP yang rilis pada Maret 2023 ini dijual dengan harga mulai dari 2 jutaan saja. Meski begitu, Tecno Spark 10 Pro NFC ini sudah dibekali chipset MediaTek Helio G88. Chipset ini memiliki performa gaming yang cukup oke di kelasnya. Tecno POVA 5 dirilis berbarengan dengan POVA 5 Pro 5G dan POVA Neo 3, yakni pada 1 Agustus 2023 di Indonesia. Ia merupakan ponsel gaming penerus dari Tecno POVA 4 yang dirilis pada Desember 2023. Hadir di rentang harga 2 jutaan, HP ini cocok dimiliki gamer pemula yang ingin rasakan performa unggul tanpa keluar biaya banyak. Hal menarik pada HP ini terasa pada ketahanan baterai luar biasa dengan kapasitas jumbo 6000 mAh. Ponsel bisa bertahan hingga 3 hari penggunaan setelah 1 kali siklus charging. Tecno POVA 5 juga alami sejumlah peningkatan kecil dari pendahulunya, seperti fast charging 45 watt yang lebih ngebut, serta laju penyegaran 120 Hz.
Dirilis pada 1 Agustus 2023, Tecno Pova 5 Pro menawarkan fitur gaming lengkap di harga kurang dari 3 juta rupiah. Ponsel ini menyuguhkan salah satu price to performance baik di kelasnya, hadirkan SoC MediaTek 5G kelas mid-range dengan skor Antutu V9 sebesar 400 ribuan. Kehadiran Giro Hardware menjadi salah satu senjata utamanya agar layak jadi sarana gaming profesional. Sebab, fitur ini dapat berikan responsivitas tinggi saat pemain membidikkan crosshair ke arah musuh. Salah satu sektor yang cukup menarik dari Tecno Camon 20 series adalah dari segi tampilan desainnya. Jika dilihat secara sekilas, keempat model dalam lini seri ini terlihat mirip. Tecno Camon 20 Pro juga ditenagai oleh chipset yang sudah tidak asing lagi yaitu MediaTek Helio G99. Chipset ini bahkan menjadi salah satu chipset yang sering digunakan oleh HP gaming di kelas menengah. Chipset ini memiliki proses manufaktur 6 nanometer yang membuatnya cukup hemat daya. Hal menarik lainnya adalah Tecno Camon 20 Pro ini sudah memiliki sertifikasi IP53. Sertifikasi ini membuatnya mampu bertahan dari percikan air dan debu. Sebagai sumber tenaga utama, sektor dapur pacu menjadi salah satu sektor yang cukup penting. Meski begitu, kemampuan chipset yang dimiliki oleh keempat model ini cukup mirip. Bahkan, Tecno Camon 20 Pro 5G dan 20 Premier menggunakan chipset yang sama yaitu MediaTek Dimensity 8050. Pada Mei 2023, Tecno Mobile meluncurkan HP-HP terbarunya yakni Tecno Camon 20 series. Salah satu model yang berada di lini seri ini adalah Tecno Camon 20 Premier 5G. Tecno Camon 20 Premier 5G benar-benar terlihat seperti HP premium. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Sebagai model tertinggi di lini serinya, HP ini dibekali memori internal 512 GB. Untuk kelas harganya, tidak ada HP lain yang menawarkan kapasitas sebesar ini. Setidaknya untuk 2023. Sedangkan untuk RAM yang disematkannya memiliki kapasitas 8GB dengan extended 8GB, jadi total HP ini memiliki RAM 16GB. Pada Mei 2023, Tecno Mobile meluncurkan HP-HP terbarunya yakni Tecno Camon 20 series. Salah satu model yang berada di lini seri ini adalah Tecno Camon 20 Premier 5G. Tecno Camon 20 Premier 5G benar-benar terlihat seperti HP premium. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Sebagai model tertinggi di lini serinya, HP ini dibekali memori internal 512 GB. Untuk kelas harganya, tidak ada HP lain yang menawarkan kapasitas sebesar ini. Setidaknya untuk 2023. Sedangkan untuk RAM yang disematkannya memiliki kapasitas 8GB dengan extended 8GB, jadi total HP ini memiliki RAM 16GB.